jam 9 malam kita akhirnya tiba di kota Sintang. Aduh, capek bener hari ini. Oke, kita berangkat. Sekarang posisi di kota Sintang. Mau menuju ke kota Nangatayap. Estimasi kalau lancar sampai Nangatayap itu tengah malam. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tapi sampai di mana kami mampu, nah kami akan singgah. Mudah-mudahan mobil tidak ada kendala lagi. Nah, ini kami nukar buah sebagai bekal. Lengkeng setengah kilo. Tadi beli, wah, hendak nukar rambutan nah. Sekilo 40. Kada jadi kami. Nukar jambu aja. Nukar jambu tadi sekilo 25. Jeruk setengah kilo, lengkeng setengah kilo. Pisang perlu kah? Tamo, adusah dulu pisang lah. Nah, buah inilah sekali lagi cocok buat, bagus buat pencernaan anak-anak ketika road trip jarak jauh. Untuk menjaga serat mereka dan kebugaran mereka. Oke ya kawan-kawan ya, kita bayar dulu. Untuk harga buah di sini perlu diberitahukan kepada kawan-kawan, lumayan mahal. Mungkin bisa dimaklumi, karena Sintang ini merupakan kota yang jauh dari kota utama yaitu Pontianak. Masih ada 600 kiloan ke Pontianak. Tapi kemarin kami di Putus Ibau juga malah lebih mahal karena itu lebih jauh. Ya, wajar lah. Tapi kalau kita mau ya belilah sedikit-sedikit asal ada. Oke kawan-kawan, kami lanjut perjalanan untuk menuju kota Sosok dulu hari ini. Di sini kita akan lurus kalau kita ingin ke Sosok. Kalau kita belok kiri, kita kembali ke pusat kota Sintang dan ke Putus Ibau. Miris pulang, pulang band kita. Kami pulang sudah saja. Arah pulang. Pulang saja, Bi. Kami pulang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita arah ke luar kota, jalan langsung mengecil. Lumayan kemarin, ini jalan ke Sintang ini kebanyakan melewati pinggir Sungai Kapuas. Jadi ada beberapa tempat yang kita lalui itu tepat berada jalurnya ini di samping Sungai Kapuas. Ya itu karena surut tadi. Ini kita di daerah apa namanya ini? Daerah Desa Lengkenat. Nah, ini bagus ya bang. Di muka nih pohon. Ada pohon nanggana lah. Di apet mengapet jalan. Biasanya pohon ganal nih ditabang orang, sini ini kada nah. Nah, pohonnya nah. Ini ada ditabang. Nah. Kita sudah tiba di Sekadau. Kita lagi di atas jembatan yang melintas di Sungai Sekadau. Sungai Sekadau ini bermuara di Sungai Kapuas. Jadi ini tembus ke Sungai Kapuas. Setelah jembatan ini, yaitu Jalan Merdeka. Nah, ini kita sudah memasuki kota dari Sekadau. Sekadau ini adalah kabupaten baru, pemekaran dari Kabupaten Sintang. Aman, gak ada salah. Kan aku pikir dia aku kena salah. Soalnya kan ditahu ulun, rasanya pemekaran Sintang rasanya. Belum mana benar lagi ulun. Nah, seperti inilah kondisi dan keadaan. Ini di sebelah kiri ini ada Polres Sekadau. Nah, ini kita sudah di pertokoan Sekadau. Dekat ini adalah daerah pasar. Nah, jadi
kotanya itu memanjang seperti kalau di tempat kita di Kalsel itu Kabupaten Balangan. Jadi kota Paringin itu memanjang. Nanti di depan sini juga ada daerah pasar, ada daerah perkantoran dan lain sebagainya. Jadi kita sampai di pertigaan. Kita nanti ke Pontianak itu lurus. Setelah 200 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama dan tetap di jalan lintas Kalimantan Poros Tengah. Nah, ini bundarannya. Kalau belok kanan itu tadi infonya terminal bis. Kita belok kiri. Nah, ini bundaran PKK Bang Kalbar Sekadau. Nah, di depan sini ada Sekadau UMKM Center. Nah, ada lambang Sekadau itu nah, lambang 2003. Oh, berarti kabupaten ini didirikan pada tahun 2003. Kabupaten Hanyar berarti umurnya baru 19 tahun Kabupaten Sekadau ini. Nah, terus di sini ada kantor pos dan giro. Nah, di Sekadau ini ada masjid dan gereja bersebelahan. Nah, ini nah, Gratia Jemaat Sekadau. Ini masjidnya namanya Masjid Al-Muhajirin. Nah, itu bersebelahan antara masjid dan gereja. Di Sekadau ini ada juga gereja, nah, Ganal Banar. Nah, belum tuntung bang lagi. Nah, jadilah di Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Kabupaten Sintang itu kami ada menemukan 3 buah rata-rata gerejanya ada yang besar. Nah, berarti kan di 3 kabupaten ini keadaan masyarakatnya itu cukup majemuk. Jadi ada yang muslim dan yang non muslim juga banyak. Nah, ini kami tadi dapat info bahwa ban baru mobil kami ini ada tersedia di Pontianak. Namun kalau kami ke Pontianak, otomatis kami harus menambah durasi perjalanan road trip lagi menjadi 1 hari. Karena kalau kita langsung pulang lewat Tayan, itu kita kalau ke Pontianak dari Tayan itu jaraknya hampir 150 kilo. Ya seperti jarak antara Kandangan ke Banjarmasin. Namun kalau kita terus, risiko untuk ban bocor masih ada. Karena apa? Ada salah satu ban kami ini yang sudah bocor sekali dan kondisinya itu sudah seperti ban F1 gundul tapi tipis. Kalau ban F1 itu gundul tapi tebal, namanya ban hard, ban medium. Kalau kita ini bukan ban hard, bukan ban medium. Kalau kita teruskan, habis gundul itu keluar nanti layarnya berupa kain-kainnya itu. Nah, kalau sudah sampai kain itu, jangan kan kena paku, kena batu, gin. Bisa buntus, sidin. Nah, jadi kami ini masih berpikir antara lurus ke Pontianak atau ambil kiri ke masuk jembatan Tayan untuk kembali ke Kandangan. Oke. Jam 12 lewat 15 menit. Sekarang posisi di jalur ruas antara Kabupaten Sekadau menuju Kabupaten Sanggau. Oke.
soalnya tadi. Tapi kita kada tahu serba misteri. Nah, baru isi bahan bakar lagi di pom bensin di selepas kota Sekadau tadi. Tadi susah masuk pom bensinnya karena kebetulan solar lagi buka. Ini seperti ini kondisinya kalau solar lagi buka. Truk-truk pada antri bam dan sangat panjang antriannya. Sama seperti di daerah kita, di daerah Kalsel. Antrian truk juga lumayan panjang, bahkan lebih parah. Kalau di sini cukup di sekitar SPBU. Nah, tidak memanjang ke badan jalan. Dan di sini dapat jatahnya itu 80 liter untuk truk dan sama juga untuk mobil Panther. Walaupun hampir dipastikan kalau Panther itu adalah lansiran. Tapi semuanya sama, punya jatah, dapat jatah yang sama 80 liter. Jadi lumayan adil dalam kondisi solar yang sangat sulit sekarang. Tadi saya tanya masuknya itu 16.000 liter. 16.000 liter itu full dibagikan buat supir truk dan supir Panther. Dan itu masih bisa bertahan selama 5 jam katanya. 16.000 liter 5 jam habis. Seperti itulah kondisi antrian solar di Kalimantan. Hampir di seluruh Kalimantan yang kami jelajahi itu solar semuanya sulit. Baik itu di Kalsel, Kaltim, Kaltara, di sini Kalbar, Kalimantan Tengah sama juga. Mudah-mudahan untuk solar ini bisa lebih tertib lagi dan supir-supir truk dan supir-supir angkutan ekspedisi mendapatkan haknya dengan baik sesuai hak mereka, yaitu solar bersubsidi. Oke kawan-kawan, kita lanjut kembali menuju Kabupaten Sanggau. Jembatan Semuntai tadi sampai waktu zuhur, kita mau sholat zuhur dulu di Masjid Al-Falah Semuntai. Nah, ini kenapa jadi nama desanya Semuntai ini kurang tahu kita, apakah di sini banyak orang Amuntai ataupun kada. Nah, orang Amuntai tolong jawabannya, nah, apakah Bun Amuntai banyak di sini? Soalnya nama kotanya mirip Amuntai dan Semuntai. Nah, ini Semuntai di sini. Masjid Al-Falah Semuntai. Oke, kita tunaikan kewajiban dulu baru melanjutkan perjalanan. Oh iya kawan-kawan. Nah, ini adalah interior dari Masjid Al-Falah di Semuntai tadi setelah lepas dari jembatan Semuntai. Masjid ini menurut kami sangat bersih ya, ruang baik bagian luar ataupun bagian dalam sangat terjaga dan juga terawat. Dan pertama kali kami singgah di masjid ini, kami menilai masjid ini layak sekali untuk kita para musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk istirahat di masjid sini. Karena bisa kita lihat sendiri, lingkungannya bersih, di sini juga disediakan dispenser luar buat para musafir. Ada kopi juga, ada gula juga, mejanya ada, terus ada beberapa colokan listrik juga. Dan kalau malam, banyak orang istirahat di masjid ini. Sebentar beli
sosis bakar. Tepat di samping Sungai Kapuas. Nah, beli pentol kuah tadi. Nah, itu ibunya lagi bakar-bakar sosis. Ya, terima kasih Bula, semuanya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan masuk di jembatan ini, berarti kita akan memasuki kota Sanggau. Kota Sanggau ini kotanya lumayan besar. Kemarin kami juga ada melewati. Nah, seperti ini kota Sanggau. Tapi kita tidak putar-putar kota, kita hanya melewati jalur yang kita lewati. Namun sebagian besar kota itu akan melewati jalur ini. Nah, seperti inilah kota Sanggau. Ini adalah jalan protokol kota Sanggau. Bupati Sanggau yang sekarang itu adalah Paulus Hadi SIP. Kalau wakil bupatinya Rudolf Manimbung. Ini adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kota Sanggau. Kondisi pusat kota Sanggau. Di samping kiri pusat kota ini adalah jembatan Sungai Kapuas. Nah, jadi kota Sanggau ini berdampingan dengan Sungai Kapuas. Tepat di tepi Sungai Kapuas adalah kota Sanggau. Ini ada Bank Kalbar cabang Sanggau. Ini adalah kantor Bupati Sanggau. Kantornya itu cukup kecil, bahkan tepat di samping Jalan Ahmad Yani, poros tengah yang menghubungkan Pontianak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Putusibau. Nah, kantornya ini berornamen merah. Jadi di Sanggau ini banyak bangunan-bangunan yang berornamen merah. Karena di kami lihat di lambangnya itu sendiri ada strip merah 4 bilah di lambang Kabupaten Sanggau. Di samping sini ada kantor Bapeda Sanggau. Nah, seperti ini ya teman-teman kondisi kantor bupatinya. Nah, di depan sini ada gereja yang lumayan besar. Di KNI Antioquia Sanggau. Nah, nanti di depan sini ada lagi yang lebih besar. Kita akan ke depan gereja. Nanti. Nah, ini gereja yang kami maksud yang besar tadi. Nah, ini kayak semacam masjid agung Janu kita. Gereja Katedral Hati Kudus. Nah, ini sangat besar ini. Mungkin umat Muslim di sini mayoritas di Kabupaten Sanggau ini. Oke. Nah, ini kita sampai di Simpang Malindo. Persimpangan kalau kita ingin ke batas negara Intikong, kita harus belok kiri. Ini belok kanan. Nah, ini kita lurus karena kita menuju jalan pulang ke rumah. Nah, ini tiba di Sosok. Sosok ini adalah daerah persimpangan dari arah perjalanan. Kalau kita lurus, nah itu kita akan ke Singkawang.
akan ke Kabupaten Landak dan lain-lain. Kalau kita belok kiri, kita akan ke Jembatan Tayan atau ke Pontianak. Di daerah Sosok ini juga banyak terdapat rumah makan-rumah makan. Jadi kalau orang biasanya bepergian dari Pontianak menuju Sintang atau menuju Entikong atau menuju Putusibau, biasanya bus-bus itu atau travel-travel itu berhenti untuk istirahat atau makan, minum di daerah Sosok ini, karena di sini banyak rumah makan yang parkirnya itu besar. Dari sini, dari simpang Sosok ini, kalau kita ke Pontianak lewat jalur sebelah kiri ini, itu jaraknya kurang lebih 215 km untuk menuju Pontianak dari Sosok ini. Artinya kalau dari Pontianak menuju Entikong itu berarti di daerah Sosok ini daerah tengah-tengah. Makanya banyak dijadikan tempat rest area bagi mobil-mobil yang ada di Trans Kalimantan Barat ini. Dari Sosok itu kalau ke Jembatan Tayan itu jaraknya sekitar kurang lebih 60 km. Bisa ditempuh dengan naik mobil dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam. Nah, ini kita menuju Jembatan Tayan. Kami lewat di sini itu pada malam hari, jadi kada sempat untuk mereview kondisi jalurnya. Nah, sekarang karena siang hari, ini kami coba gambarkan seperti apa kondisi jalurnya. Kondisinya jalurnya bagus, lebar, aspalnya juga baru. Di bagian kiri kanan ini sama banyak terdapat kebun sawit. Nah, ini jalur. Namun arus kendaraan di daerah Sosok ke Tayan ini sangat padat. Karena dari sinilah pertemuan arus kendaraan yang dari luar negeri, dari Sarawak lewat Entikong, bertemu dengan arus kendaraan yang datang dari Kapuas Hulu. Kemudian di simpang Sosok bertemu kembali dari arus kendaraan yang ada di Kabupaten Bengkayang dan Landak untuk menuju kota Pontianak selaku ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Biasanya ramai ini kalau sore atau malam bus-bus lewat sini. Tapi ini jam sekarang jam 15.30, kondisinya cenderung sepi. Nah, jalannya lumayan bagus. Ya, ini kita ada di simpang Tayan kan namanya nih. Nah, kalau kita belok kanan itu kita ke Pontianak. Nah, ini jalur yang ke Pontianak nih, ke belok kanan. Karena kita ingin pulang melalui Jembatan Tayan, maka kita ambil jalan lurus. Nah, ini jalan lurusnya ini. Nah, ini jalan lurusnya menuju Jembatan Tayan. Di depan ini tidak jauh lagi
kita akan tiba di Jembatan Tayan. Berarti kami lewat di sini pada siang hari. Oke, kami lanjut. Target hari ini mudah-mudahan bisa sampai Nangatayap. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Karena jalur sini sudah masuk ke jalur sepi dan hutan dan pegunungan. Oke, kawan-kawan, kami lanjut kembali. Nah, ini menaiki tanjakan sebelum tiba di Jembatan Tayan. Nanti kita pas ketika turunannya itu adalah Jembatan Tayan, Jembatan Kapuas Tayan. Kita menaiki Jembatan Tayan. Ke sana itu adalah ke hulu Sungai Kapuas, tempat-tempat yang kita tadi, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Jaraknya ke sana, ke Kapuas Hulu itu kurang lebih hampir 900 km panjang dari Sungai Kapuas ini. Kalau dari titik saya berdiri ini menuju ke kota Putu Sibau yang ada di hulu Sungai Kapuas. Nah, kami makan pentol. Berapa satu, Bi? 10.000. Oke. Makan pentol dulu. 10.000 satu lah. Coba lihat. Berapa biji 10.000? 20. Boleh 10.000. Oke. Nah, kami beli 10.000, 20 biji. Berarti sebijinya berapa, Bi? 500 rupiah. Itu ikan atau ayam? Oh, ayam. Oke, oke. Pakai sayur enggak? Pakai semua. Hampir kali ada lagi kemewahan di mobil kami ini. Semuanya jadi satu. Abang tadi mana memecahin talo? Sini. Nah, memecahin talo di tuas porseneling. Aduh, ini tadi apa nih? Pancok. Talo puyuh. Aduh, abang. Aduh. Nah, puyuh pedas. Oh,
memasuki daerah Kabupaten Ketapang. Nah itu tadi tugu perbatasan antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sanggau. Sekarang kita mengaspal di daerah Kabupaten Ketapang, yang mana Kabupaten Ketapang ini salah satu kabupaten dengan luas wilayah terluas yang ada di Kalimantan Barat selain Kapuas Hulu. Jadi kita di Kabupaten Ketapang ini nantinya sampai ke perbatasan di Kudangan, di Kecamatan Delang, itu baru habis Kabupaten Ketapang. Jadi Kabupaten Ketapang ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Padahal dari sini ke ke batas Kalbar itu jaraknya masih 300, kurang lebih 350 km kalau dari sini. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 17.44 waktu Indonesia bagian Barat. Sore, jadi mungkin kurang lebih 1 jam lagi tidak bisa merekam karena gelap. Berarti nanti kalau lewat di daerah Sandai dan Nangatayap itu sudah malam. Nah, jadi selama kami bisa merekam, menggambarkan kondisi jalan, kami akan coba rekamkan kepada kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian sedikit membantu mengobati kerinduan bagi kawan-kawan yang belum melewati jalur di sini. Dan kami juga menyampaikan dengan kondisi apa adanya, karena saya kalau ketika road trip ini hanya bawa dua kamera. Jadi satu kamera mirrorless buat foto-foto, buat video juga, dan satu kamera GoPro buat merekam jalan ketika di dashboard. Sedangkan kualitas editan kami juga tidak terlalu bagus. Seadanya saja. Seadanya, maklumlah, karena selain road trip kami juga bawa anak tiga orang. Jadi lumayan cukup memecah konsentrasi saya ketika menyetir mobil. Makanya saya lebih banyak menggunakan, kalau menyampaikan kondisi jalan itu, menggunakan kamera GoPro yang ada di dashboard mobil kami. Jadi tidak mengganggu konsentrasi saya ketika menyetir. Oke lah kawan-kawan, ini kita sudah memasuki daerah Ketapang. Nanti kita akan sampai di Kecamatan Sandai itu mungkin sekitar kurang lebih 2 jam lagi, dan hari dipastikan akan sudah mulai gelap. Ada pelang kalau kita lurus ke Sandai, kalau kita belok kanan Belantik ke Belantik. Manakah Belantik itu juga desa cuma kira atau kecamatan. Ini kita masuk di jembatan Balai Berkuak. Thank you.
tadi lah lumayan jauh, sudah hampir berapa puluh kilometer nih mengiringi motor di muka nih, ada dua buah. Di belakang ada juga satu buah mobil, jadi ini beriringan konvoy 4 buah. Nah, kami itu biasanya kalau melewati jalur yang sunyi, apalagi arahnya ke arah malam. Nah, ini kan pukul 18 nih, jam 6 sore nih. Sedangkan ini daerah ini hutan belantara, sangat sunyi. Sedangkan untuk ke kecamatan terdekat nih, kecamatan Sande, masih kalau di GPS nih 100, ya kurang lebih 120 km lah. Nah, jadi kami mengiringi mobil yang di depan ini, kami tidak menyalip. Walaupun seandainya kalau kami menyalip itu bisa. Tapi ketika jalan sunyi seperti ini, kami merasa ada teman di perjalanan. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, orang berniat di jalan yang berniat jahat atau berniat kurang baik, kita terasa lebih aman jika beriringan. Walaupun yang kita iringi ini bukan mobil yang kita kenal, kami biasanya seperti itu. Seperti ini sudah ini kami lakukan ini dari tadi, sudah hampir lebih 1 jam mengiringi mobil yang di depan ini. Nah, seperti itu kawan-kawan, semoga bisa membantu saran atau tips dari kami jika bepergian di tengah hutan Kalimantan seperti ini. Sedangkan jalur yang dilewati itu adalah jalur yang sepi. Nah, di depan tuh hutan belantaranya ada asap embun. Berarti di situ menandakan lingkungan di situ, kualitas udara di situ bagus. Apa deh? Ini kita belum masuk, tapi sudah masuk ke Kecamatan Sande, tapi belum di kotanya. Dan ini sudah hampir 7:30 malam, tapi masih ada terang-terang sedikit. Kami melihat kondisi dulu, kemungkinan kalau masih rasa fit, kemungkinan terus lanjut. Nanti mungkin menginapnya di Masjid Nurul Huda di Pangkalan Lada. Kalau tidak salah nama Masjid Nurul Huda. Kemungkinan kalau lanjut terus sampai di Pangkalan Lada itu sekitar pukul 1 atau pukul 2 malam. Nah, semoga malam ini ketika kita melewati hutan belantara, perjalanan aman, dimudahkan, mobilnya tidak ada kendala, sehingga besok pagi kemungkinan sudah berada di wilayah Kalimantan Tengah. Pukul 8:30 malam. Nah, ini kami melewati jembatan Sandai. Kelap-kelip warna-warni biru, hijau, merah. Nah, ini sudah masuk daerah Sandai. Berarti dari Sandai ke Nama Tayap ini berapa kilo lah? Mungkin 100 kiloan lah. Dari Nanga Tayap itu ke perbatasan sudah tidak jauh lagi. Sebelum memasuki kota Sandai, kami putuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu masjid yang ada di ruas jalan menuju Sandai Nanga Tayap. Dan masjidnya ini terbuat dari kayu, dan kami juga memutuskan istirahat ini ya karena memang sudah capek juga, dan juga sudah jauh menyetir, kebetulan juga sampai waktu Isya dan ada anak-anak yang ingin buang air kecil dan juga buang air besar. Akhirnya kami putuskan singgah di masjid yang lumayan sepi ini di tengah jalan. Masjid ini sepertinya belum selesai 100%. Di mana ada beberapa pintu yang belum terlihat selesai, dan juga finishing-finishing lainnya yang masih belum selesai. Ini Bang, ini kami hanya selesai sholat maghrib dan isya di masjid yang
Kami ini tidak tahu namanya di mana. Kedengarannya sih. Cuma ini kalau tidak salah lokasinya sebelum Sandai. Di sini ada tulisannya. SPOGT Sidogiri Indonesia Cape Melaur. Nah, apa itu kurang tahu. Ini tempat mimbarnya. Sepertinya ini masjid. Semuanya terbuat dari ulin. Ulin. Dindingnya ulin. Nah, tiangnya ulin. Tongkatnya ulin. Ini yang paling hebat nih gemboknya. Nah, gemboknya ini ganal bener nah. Kayak gembok sarang walet tuh bang. Tapi ini di luar belum selesai. Atasnya pelaponnya belum. Ayo bang, balik mobil. Nah di luar seperti ini nah. Nah itu di luar. Abis itu sandal situ. Kenapa? Samut lu apa? Yuk, kami turun dulu ke bawah. Nah mobil di bawah. Jadi masjidnya ini di atas. Nah teman-teman, seperti ini kondisi di perjalanan malam hari di tengah hutan. Ini di daerah Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Kita lanjut kah? Nginap kah lanjut? Lanjut. Lanjut. Nginap lanjut? Lanjut. Anak-anak menginstruksikan untuk lanjut. Jadi kita tidak jadi menginap. Tadi makan di apa tuh di situ nah. Nah. Makan lele goreng. Dede, lanjut ya. Lanjut. Ke belakang. Tuh ke sana ke Tayap. Nah ini bagus di mobil ada tulisannya nah. Tidak ada kenikmatan di masa tua bagi mereka yang malas di masa muda. Nah pada malam hari ini rencana kami adalah menginap di Sandai. Namun setelah berdiskusi dengan istri dan juga anak-anak, maka untuk malam ini kami putuskan kami menginap di mobil dan tetap melanjutkan perjalanan sambil nanti kalau kita sudah capek baru kita mampir untuk tidur di dalam mobil. Kemungkinan kami malam ini tidur di dalam mobil itu di daerah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat. Mungkin cukup di sini dulu episode kami kali ini. Nanti kita bersambung lagi ke episode ke-13 atau 4 terakhir dari trip kami menuju ke Sarawak dan juga ke Kapuas Hulu ini. Terima kasih. Nah, tepat jam 12:30 malam. Kami tiba di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Can we